Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadr itu, apa yang aku nak buat, apa yang perlu aku buat, apa yang nak aku ucapkan ya Rasulullah? Itulah doa yang kita duk baca setiap kali Ramadan. Nabi ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah doa yang semua orang dah hafal. Nabi kata bacalah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pendek ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, engkaulah Tuhan yang pengampun. Ampun, engkau suka akan pengampunan. Ampunkanlah aku ya Allah. Tetapi kenapa afu? Ah, nampak tak kelebihan afu? Afu itu diterjemahkan sebagai maaf. Kita ini mohon maghfirah kepada Allah. Mohon Allah ampunkan kita. Tetapi apa kelebihan afu? Apa kelebihan kemaafan Allah? Kita dah sebut dah berulang kali kan. Kalau Allah mengampunkan kita di atas sifat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kita bangkit di padang mahsyar tak kala kita dibicarakan, tak kala buku berada di tangan. Ni buku catatan berada di tangan, Allah dah ampunkan dosa kita. Dulu ni kita pernah buat apa? Tikam nombor contoh kan. Masa bujang-bujang dulu. Pernah tikam nombor, pernah sekali kena 6,000. Kan? Ditunjukkan, dipaparkan di padang mahsyar. Aku dah ampunkan dosa dia ni. Sebab 6,000 ni dia tak sempat makan pun. Dia minta ampun dengan aku. Tapi catatan itu tetap ada. Tetapi bila kita minta, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni, catatan di dalam buku itu dipadam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang Sri Pulai tak tahu pun kita kaki nombor. Tak naik catatan tu. Sebab afu itu, kemaafan itu adalah pengampunan yang Allah ampunkan semua sekali. Padam terus malam Lailatul Qadr. Nabi ajarkan kepada ummul mukminin, itulah doa yang dibaca. Kita bawa dalam sembahyang, kita baca apa? Allahumma innaka afuwun karim. Yang tu kita tak boleh sebut hadis. Yang tu kita boleh sebut doa. Kita ambil daripada hadis, tapi bila ada Al-Karim, itu kita sebut doa. Tak salah pun kita baca. Sebab kita memuliakan Allah. Allah yang maha pemurah, Allah yang maha mulia. Tetapi kalau kita nak sebut hadis, yang saya sebut tadi. Kalau masuk Afuwun Karim, itu adalah doa. Sebab tidak ada kitab-kitab hadis yang meletakkan perkataan Afuwun Karim. La aslalah, kata ulama hadis. Tidak ada asalnya. Tetapi untuk berdoa, tak salah. Sebutlah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau imam, fa'fu anna lah. Baca doa ni. Nabi sebut malam Lailatul Qadr. Baca doa ni. Tapi kenapa setiap Ramadan terus baca? Siapa tahu Lailatul Qadr tu bila? Ada orang tahu Lailatul Qadr tu bila? Nabi kata startnya malam 1 Ramadan sampai malam 30 Ramadan. Bila-bila sahaja. Cumanya, itu yang Nabi sebut. Kebiasaannya malam-malam ganjil 10 terakhir. Malam ganjil 10 terakhir, carilah. Sebab apa kita nak cari Lailatul Qadr? Malam Lailatul Qadr itu dahlah malaikat turun. Allah melihat setiap wajah kita ni, apa yang kita minta pasti Allah perkenankan. Pasti Allah perkenankan. Allah tak tolak satu pun. Jadi malam Lailatul Qadr itu Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah doa tu. Maknanya doa tu untuk kita lah. Amalkan. Kalau ramai-ramai jadi pak imam kat rumah ke, kat surau ke, kat masjid, baca untuk ramai-ramai. Kalau duk seorang-seorang bangun sementara nak bersahur, sementara isteri duk masak di dapur contohnya, suami yang duduk di atas sajadah tu banyak minta pengampunan kepada Allah Ta'ala. Sebab bulan Ramadan ini adalah Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh pengampunan. Kenapa nak minta ampun? Kita ini berdosa. Kita ini manusia yang setiap hari, setiap saat dan waktu dipenuhi dengan dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh klaim kata dia baik. Dan setakat ni asal-asal dosa tak banyak lah, pahala banyak. Kau siapa kan? Nak klaim macam tu. Setiap hari, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu adalah pendosa. Wa khairul khata'inat tawabun. Yang terbaik bagi orang yang banyak buat dosa itu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat bila-bila masa. Tetapi bulan bonus yang Allah bagi dekat kita ni, ambil sebaik mungkin. Ambil sebaik mungkin. Selalu dah kita sebut, anggaplah ini Ramadan yang terakhir kepada kita.